Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel ya bosku. Selamat datang di KBR 21 channel. Hari ini KBR 21 channel berbagi lagi. Ikuti resep sampai dengan selesai agar umpan bekerja secara maksimal di tempat bos-bosku semuanya. Untuk langkah yang pertama kita masukkan untuk telur, kita pakai telur ayam negeri. Kita pakai di takaran 2 butir ya bosku ya. Sebelumnya kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat KBR 21 channel, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, diberikan rezeki yang berlimpah, serta selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah lelah berbagi agar hidup lebih berarti ya bosku. Untuk langkah selanjutnya kita masukkan santan kara. Untuk santan kara kita main menggunakan full, kita pakai 1 bungkus semuanya. Oke bosku, kita masukkan semuanya. Dan tidak lupa kami ingatkan, jika dirasa video yang kami bagikan bermanfaat atau minimal sedikitnya bermanfaat, jangan lupa klik like-nya bosku ya, serta subscribe untuk bos-bosku yang belum subscribe, agar KBR 21 channel bisa terus selalu berkembang dan selalu bersemangat ya bosku ya dalam setiap berbagi. Oke, selanjutnya kita main suden. Untuk susu denko kita main menggunakan full juga, 1 bungkus semuanya. Umpan ini termasuk umpan mahal bosku ya, jadi jangan takut mahalnya. Umpan ini nanti bos-bosku bisa bagi menjadi 3 kantong plastik ya bosku ya, jadi bisa untuk main untuk 3 kali mancing bosku ya. Jadi jangan khawatir umpannya mahal, namun bisa untuk main 3 kali bosku ya. Dan umpan ini kami rekomendasikan untuk main-main lomba bosku ya. Jadi jika lo bos-bosku main harian, jika lo mau pakai umpan ini tidak masalah bosku ya, jika lo tidak keberatan. Namun jika lo bos-bosku suka main harian dan jika dirasa terlalu mahal, jadi jangan buat umpan ini bosku ya, karena umpan ini lumayan mahal bosku ya. Oke, selanjutnya seperti biasa kita main menggunakan raja udang. Untuk raja udang kita main di takaran 1 sendok makan saja. Jadi untuk takaran raja udang ini untuk menaikkan aromanya saja, aroma udangnya biar ada bosku ya. Kita main di takaran 1 sendok makan saja, 1 sendok makan full bosku ya. Oke, aduk ratakan. Pastikan semua bahan tercampur secara merata. Untuk video kita ini sudah kita percepat di beberapa bagian bosku ya, jadi jangan khawatir, ikuti, jangan sampai ada yang terlewatkan bosku ya, bahan-bahannya bosku ya. Oke, untuk selanjutnya kita main menggunakan jempol amis spesial. Untuk jempol amis spesial kita main di takaran 3 sendok makan bosku ya, 3 sendok makan. Jika lo bisa set 3 sendok makan full bosku ya, namun kali ini kita tidak pakai full, tidak apa-apa. Nanti pengeras kita main menggunakan jempol amis spesial juga, mix dengan perangsang target bosku ya. Oke, jadi bisa pakai 2 ataupun 3 sendok makan. Lalu aduk, pastikan semua bahan tercampur secara merata bosku ya, dan sampai lembut pokoknya. Umpan yang kita bagikan kali ini spesial untuk main sore ataupun malam hari bosku ya. Jika lo bos-bosku start di pagi hari jam 9, jam 8, itu bos-bosku usahakan pakai putih telur saja, jangan pakai kuningnya bosku ya. Oke, lanjut. Untuk selanjutnya kita main menggunakan amis spesial. Kita pakai paikin yang amis bosku ya. Jadi kali ini kita main umpan amis spesial bosku ya. Jadi kita menggunakan paikin yang kecil, kita pakai yang amis. Untuk pemakaian kita pakai 1 bungkus full semuanya bosku ya, pakai semuanya, jangan sampai ada yang tersisa. Oke, parut semua bosku ya. Kita parut bertujuan supaya umpan kita lebih cepat dihaluskannya bosku ya, lebih mudah bosku ya. Jika bos-bosku tidak ada parutan, bos-bosku bisa langsung aduk saja. Oke, baik, selanjutnya kita ratakan bosku ya.
Pastikan semua bahan tercampur secara merata sampai benar-benar lembut bosku ya, sampai selembut mungkin. Jadi perlahan saja, nikmati prosesnya bosku ya. Jangan lupa berdoa setiap sebelum membuat umpan ataupun sebelum memancing. Usahakan peralatan yang kita pakai benar-benar bersih bosku ya. Oke, mantap. Untuk selanjutnya, kali ini kita akan mix menggunakan katulampa bakar. Kita pakai katulampa bakar untuk menaikkan aroma gurihnya lagi bosku ya, wangi gurihnya. Kita naikkan lagi menggunakan katulampa bakar. Untuk pemakaian katulampa bakar, kita main di takaran 2 sendok makan full bosku ya. Ini biar lebih tajam gurih wanginya. Namun untuk wanginya ini smooth bosku ya, jadi tidak terlalu strong. Jadi dominan di amis gurih. Oke, 2 sendok makan sudah masuk. Selanjutnya kita aduk ratakan. Pastikan semua bahan tercampur secara merata. Jadi untuk proses pembuatan umpan, usahakan setiap kita memasukkan bahan, aduk bosku ya. Aduk, pastikan sampai selembut mungkin, sampai benar-benar merata. Ini bertujuan supaya apa? Supaya umpan kita bisa lembut bosku ya. Bisa lembut dan lebih kalis tentunya nanti saat jadi ya bosku ya, saat setelah dikukus. Oke, mantap bosku, setelah dirasa sudah cukup lembut, selanjutnya kita masukkan untuk kroto bosku ya. Untuk kroto kita pakai banyak-banyak bosku ya. Untuk takaran bisa pakai 1 ons bosku ya. Ini lebih banyak, lebih berserat, lebih bagus bosku ya. Ini kroto sudah kita rendam menggunakan air panas, lalu kita tiriskan bosku ya. Ini bertujuan supaya aroma asam, rasa asam pada kroto tidak merusak umpan kita. Oke, untuk kroto tidak kita pakai semua bosku ya, karena kita akan menggunakan boman. Untuk pelet bom bosku bisa cek di beranda kami untuk pelet bomnya bosku ya. Dan untuk kroto sisa ini kita akan mainkan untuk boman bosku ya, supaya ikan lebih cepat nitik, lebih cepat kumpul di lapak kita. Oke, jadi seperti ini bosku ya, ini penampakan umpannya. Tinggal kita aduk ratakan. Pastikan krotonya tidak pecah bosku ya. Nanti kalau sudah masuk ke dalam umpan, sudah siap dikukus ataupun direbus, krotonya lebih aman bosku ya. Lebih simpel juga, tidak cepat basi bosku tentunya. Oke, baik, selanjutnya kita aduk awal saja bosku ya. Aduknya pelan-pelan saja maksudnya, jadi ayal-ayal saja aduknya. Pastikan sampai merata saja, cukup seperti ini. Ini sudah merata ya bosku ya. Untuk selanjutnya tinggal bosku kukus ataupun rebus. Jadi untuk prosesnya ikuti bosku ya. Jadi umpan ini siap tempur, mau lomba, event harian, mataan, siap gaspol bosku ya. Oke, untuk wangian kita main menggunakan vanili bosku ya. Ini vanili buat kue. Kita pakai 1 bungkus semuanya bosku ya, karena ini banyak umpannya, kita pakai 1 bungkus semuanya. Jadi kalau bosku tidak ingin terlalu banyak, bisa pakai separuh, namun biasanya kami pakai 1 bungkus bosku ya. Oke, selanjutnya kita aduk lagi, pastikan sampai merata, baru kita masuk ke proses yang selanjutnya. Ini umpan tahapan awal sudah selesai bosku ya, sudah selesai, tinggal kita aduk ratakan seperti ini. Lanjut, langsung kita masukkan ke dalam kantong plastik ya bosku ya. Ini aromanya sudah naik, sudah ajib, amis, wangi, gurih, sudah nampol abis bosku ya. Insya Allah setiap bosku pakai rucikan umpan ini, yang penting yakin bosku ya, insya Allah tidak akan pernah gagal. Oke, selanjutnya kita masukkan ke dalam kantong plastik. Dan kita akan bagi menjadi 3 kantong plastik bosku ya. Jadi untuk bosku yang biasa main durasi pendek-pendek, 3 jam, 4 jam, 1 plastik cukup bosku ya. Jikalau bosku main dengan rangkaian mata kail 2.
Namun jika lo bos-bosku main dengan rangkaian mata KL3, misalkan bos-bosku bagi menjadi dua kantong plastik ataupun bisa pakai semuanya juga bisa bosku ya, jika lo ingin main seharian. Kuncinya untuk umpan kukus, untuk pengukusannya usahakan sampai benar-benar matang merata. Minimal 20 menit ya bosku ya. Itu bertujuan supaya umpan kita benar-benar matang dan tidak cepat basi bosku ya. Jangan hanya sekedar sudah matang angkat bosku ya, itu jangan, karena dia belum tanek bosku ya, belum matang secara merata. Jadi itulah yang akan membuat umpan kita performanya bagus di awal, namun setelah itu free bosku ya, tidak makan sama sekali. Biasanya banyak kesalahan fatal di situ bosku ya, di proses pengukusannya, karena kurang matang akhirnya umpan akan cepat berubah aroma, maksudnya bisa cepat lebih cepat basi bosku ya. Jadi usahakan untuk proses pengukusannya sabar. Umpan ini bos-bosku bisa main pagi misal, bos-bosku pakai putihnya saja telurnya, untuk peracikan umpannya bisa malam hari, tidak masalah bosku ya. Setelah nanti dikukus ataupun direbus, bos-bosku masukkan saja ke dalam freezer dan besok paginya rebus ulang bosku ya yang mau dipakai. Itu bertujuan supaya umpan lebih awet dan tahan lama dan bisa gacor sampai akhir. Oke? Nah seperti ini bosku ya. Ini sudah ajib, sudah mantep. Selanjutnya kita tinggal tambahkan untuk daun pandan. Kali ini kita akan main menggunakan daun pandan juga, biar lengkap bosku ya aromanya. Aroma alami juga tetap ada, tetap muncul. Untuk pemakaian daun pandan, kali ini kita main menggunakan 2 helai daun pandan seperti ini. Ini yang masih muda bosku ya, namun tidak terlalu muda dan juga tidak terlalu tua. Untuk pemakaian 2 lembar daun pandan ini bosku ya, kita bagi menjadi 3 kantong plastik. Jadi kita bagi-bagi saja seperti ini, yang tipis sama yang tebal, yang tipis sama yang tebal bosku ya. Oke, selanjutnya kita masukkan dan umpan siap dikukus ataupun direbus. 20 menit bosku ya, pastikan matang secara merata. Dan usahakan setelah matang nanti, bos-bosku suntik menggunakan deho. Sesuaikan dengan target, jika lo targetnya ikan besar, cukup pakai 1 sendok makan. Jika lo bos-bosku main ikan rame, bos-bosku main minimal 2 sendok makan untuk per 1 bungkus umpan bosku ya. Oke? Untuk pengeras, bos-bosku bisa menggunakan perangsang target mix dengan jempol amis spesial bosku ya. Pasti kalau bos-bosku main 1 bungkus pasti ada sisa bosku ya. Oke, jadi seperti ini penampakan umpannya. Sudah cantik, sudah ajib, insya Allah gacor bosku ya. Kebangetan pokoknya kalau pakai umpan ini, bos-bosku tidak narik. Jadi harapan besar kami, umpan yang kami bagikan bisa cocok dan menjadi umpan andalan di tempat bos-bosku semuanya. Oke, untuk suntikan, untuk bos-bosku bisa main menggunakan amunisi. Yang sudah punya Raja Tega bisa main menggunakan Raja Tega, 3 tetes saja bosku ya, per masing-masing umpan. Ataupun bisa menggunakan oplosan durian, jika bos-bosku sudah ada oplosan durian. Dan ini premium juara bosku ya. Kita akan main menggunakan oplosan premium juara. Untuk 1 kantong plastik kita main cukup 3 tetes saja. Jadi bos-bosku bisa main menggunakan 3 esen kami bosku ya. Ini produk KBR 21 Channel, hanya 3 sementara ini bosku ya, belum launching lagi. Jadi gaspol bosku ya, semoga bermanfaat, bisa cocok serta gacor juga di tempat bos-bosku semuanya. Untuk pembelian langsung WA admin yang ada di deskripsi bosku ya. Umpan ini siap tempur bosku ya. Dan untuk bos-bosku yang ingin beli langsung cek WA admin yang ada di deskripsi bosku ya. Oke, umpan sudah siap untuk kita kukus ataupun kita rebus. 20 menit bosku ya, kita rebus saja biar lebih cepat, karena kita mau mancing juga bosku ya. Bebas, karena sudah di dalam wadah plastik seperti ini, sudah bebas bosku ya, mau dikukus mau direbus sama bagusnya, yang penting matang secara merata. Begitu bosku ya, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Usahakan setiap 5 menit sekali dibalik bosku ya, dibalik
Itu bertujuan supaya umpan kita matang secara merata. Nanti setelah 10 menit bos-bosku angkat, lalu taruh di bawah keran bosku ya. Hidupkan keran, lalu dikucek bosku ya, kucek. Nanti sehabis itu baru dimasukkan lagi ke pengukusan. Jadi 10 menit angkat, kaliskan di keran bosku ya. Selanjutnya baru masukkan lagi, 5 menit dibalik, 5 menit angkat bosku ya. Nah, ini penampakan umpannya sudah cantik, tinggal finishing saja, tambahkan untuk deho dan juga pengerasnya bosku ya. Oke, langsung kita tes. Semoga bermanfaat. Gaspol bosku.